Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio, ayo kipas Mio. Iya kak, Mio sudah kipas kak. Kipasnya sudah yang paling besar. Kamu yakin ini sudah paling cepat Mio? Bisa lebih cepat lagi gak Mio? Tapi kan Mio capek juga kak. Ayo dong Mio, nanti aku traktir deh. Aku traktir kamu mau beli apa aja Mio. Oke, kalau gitu Mio makin cepat nih kak. Lihat, kekuatan super Mio, itu asik. Asik kan, asik. Iya Mio, ayo terus. Nah begini dong, baru terasa. Kalau yang tadi itu gak terasa Mio. Ayo, terus Mio. Sepertinya ada suara deh Mio. Hah? Masa iya sih kak? Mio gak ada dengar tuh kak. Itu suara kipasmu atau suara apa? Iya Mio, sepertinya ada suara. Enggak kok kak, enggak ada. Oh enggak ada ya. Wah hari ini panas sekali cuacanya. Aku sampai hampir mandi keringat nih. Mio sudah mandi berkali-kali kak. Iya, kenapa bisa panas sekali ya? Ada suara lagi loh Mio. Ada Mio. Hah? Masa iya sih kak? Iya, seperti ada suara ketuk-ketuk. Tapi di mana ya? Enggak ada kok kak. Iya Yuta, gak ada dengar. Wah, itu ada anak-anak. Gimana ini? Apa mereka mau mendengarkanku? Mereka takut sama aku gak ya? Aku mau minta tolong sama mereka. Semoga mereka mau bantu aku. Huh, masa iya sih? Aku salah dengar. Sepertinya ada deh. Iya kak, kakak salah dengar. Oh, kenapa gorden ini ketutup setengah? Aku buka aja deh gordennya. Supaya lebih terang nih rumahnya. Apa itu? Ini Hagiwagi Mio. Iya kak, Hagiwagi kak. Serem banget kak, ada di luar. Kenapa bisa datang ke rumah kita nih? Aku kan cuma main gamenya. Kalian jangan takut. Aku tidak jahat kok. Oh apa? Tidak jahat? Iya, tapi aku kesini mau minta bantuan kalian. Kalian bisa bantuin aku nggak? Oh minta bantuan? Emangnya ada apa? Ayo Mio, kita keluar Mio. Tapi kak, Mio takut kak. Ayo, sepertinya dia tidak jahat deh. Ayo kita tanyakan sama dia. Iya kak, ayo. Mana dia? Tadi sepertinya, nggak ada. Aku di belakang. Oh di belakang? Oh cepat sekali. Aku takut. Atom, naik dulu. Iya Yuta, aku sudah naik. Nak, gimana? Emangnya ada apa Hagiwagi? Aku mau minta tolong. Gini, di pabrik mainan ada mainan baru. Oh, ada mainan baru? Bagus dong. Tapi mainan itu dia jahat. Jahat? Dia bisa memakan orang-orang dan juga mainan-mainan yang lainnya. Hah? Dimakan? Iya, dan dia tidak sengaja sekarang menjadi raksasa. Apa? Raksasa? Jadi raksasa. Oh, gawat deh gawat. Kalau ada mainan yang jahat berubah menjadi raksasa, terus bisa makan orang, kota Sakura bisa gawat nih. Iya, gawat nih. Kishimishi sudah dimakan sama dia. Apa? Dimakan sama dia? Ayo, ikut aku. Dia sekarang ada di minimarket. Tapi. Ayo dong, ayo. Dia sedang memakan banyak orang di sana. Orang-orang pada dimakan. Aku gak mau dimakan sama dia. Ayo, kita lihat dulu. Namanya apa emangnya? Itu dia. Ya, itu dia. Yang warna merah. Namanya Baksibu. Baksibu. Wah, dia besar sekali dan berwarna merah. Dia ada di dalam kotak. Mungkin karena itu. Karena dia di dalam kotak, makanya namanya Baksibu Mio. Box itu kan kotak kan? Iya kak, sepertinya itu kotak yang buat kagetin orang itu kak. Iya. Hati-hati jangan sampai kita kelihatan. Merunduk. Kalau gitu kita merunduk aja. Iya, ayo merunduk. Ayo, kita lihat dari dekat. Tapi kak, nanti kita ketahuan. Kita kan sudah merunduk, Mio. Pelan-pelan. Dia sangat tinggi sekali dan raksasa. Dia tidak akan lihat ke bawah. Ayo kita lihat dulu. Itu di giginya sepertinya ada yang nyangkut. Apa itu kuning-kuning? Itu Kanatsu. Wah iya kak, Kanatsu dalam bahaya kak. Kanatsu tersangkut di giginya. Tolong aku. Jangan makan aku. Mio, gimana ini Mio? Kakak, ayo kita lapor polisi, kak. Iya, kita lapor polisi. Tolong. Tolong aku. Aku tersangkut. Jangan makan aku. Tolong, siapapun tolong aku. Mio, Kanatsu dimakan. Gimana ini? Kita terlambat. Ayo, kita sembunyi aja. Jangan sampai kita kelihatan. Iya, jangan sampai.
sampai kita kena makan juga. Kita sembunyi di sini aja deh. Kak Mami mana? Kak Mami, aku lagi sembunyi nih. Mengerikan sekali. Iya, mengerikan sekali, Kak. Dari tadi dia sudah makan banyak orang. Apa? Sudah banyak ini makan. Gawat nih. Kita sembunyi di sini aja, lebih aman. Dia enggak bisa masuk. Soalnya dia besar sekali. Iya, Kak. Alah, udah datang, udah datang. Celin maci bobok di rumah. Itu apa? Ada mainan, mainannya pecel. Itu mainan apa ya? Alah, tak pernah lihat. Mainannya balu ya? Alah, bisa bawa pulang gak ya? Mau kacil lihat Celin, mau main cama-cama. Lucu kali mainannya. Kuku tangannya tajam-tajam. Terus giginya juga tajam-tajam. Kakinya juga. Lucu. Alah, mau bilang sama kakak Uta, kakak Mio juga. Tapi, alah, meminum cucu dulu. Minum cucunya di sini aja. Sambil lihat mainannya. Mainannya bisa hidup gak ya? Lucu. Jalin cuka. Jalin cuka. Ada kotak di badannya. Mainannya coba alah panjat. Alah, panjat kaki. Alah, panjat tangan. Alah, panjat kepala. Sampai ke kepalanya. Paling atas. Alah, duduk sini. Minum cucu. Cucunya enak. Lacah banana. Enak. Alah, tulun ah. Ini tangannya. Ada pelnya. Boksibu. Boksibu. Tolong. Tolong halah. Alah, nyangkut di giginya. Kak Uta, Kak Mio, tolong halah. Alah, gak mau kena gigit. Giginya tajam-tajam. Lidahnya gak ada. Lidahnya hilang. Tolong, tolong. Boksibu, boksibu. Jangan, jangan makan halah. Kakak Uta, Kak Mio, tolong halah. Wah, sepertinya dia sudah gak ada lagi. Apa? Udah gak ada lagi, Kak Mami? Coba aku lihat. Iya, gak ada lagi, gak ada lagi. Kosong, kemana dia? Dia pergi ya? Iya, sepertinya dia sudah pergi. Dia udah pergi. Ayo kita keluar sekarang. Tapi Kak, kalau dia tiba-tiba muncul gimana, Kak? Coba kita lihat dulu. Sepertinya dia udah gak ada lagi. Wah, berarti dia sudah pergi dari kota ini ya? Wah, bagus sekali kalau dia sudah pergi. Iya nih, bagus sekali. Nah, gimana kalau sekarang kita main? Kita kan dari tadi belum main kan? Iya Kak, ayo kita main. Kita main ke taman, kita ke taman. Iya, ayo kita main aja ke taman. Nah, ini dia tamannya. Kamu belum pernah ke sini kan, Hagi Wagi? Belum, aku belum pernah main ke sini. Di situ? Itu dia boksibunya. Gawat nih, gawat. Boksibunya malah ke taman nih. Kakak, sepertinya di giginya ada sesuatu, Kak. Di giginya ada sesuatu. Tapi aku kurang jelas. Ada apa itu? Kuning-kuning. Itu bukannya Kanatsu. Kanatsu tadi sudah dimakan, Kak. Jadi itu siapa? Coba kita lihat dulu. Kita coba mendekat dulu ya. Itu siapa yang dimakannya? Itu. Itu baby hara, Mio. Wah, iya, Kak. Baby hara. Gimana ini? Gimana ini? Gawat, gawat. Nanti dia bisa dimakan sama boksibu. Baby hara. Kakak jangan teriak-teriak Kak, nanti kita ketahuan. Iya. Aduh, kita harus segera lapor polisi nih. Ayo ya buruan, jangan sampai kita terlambat lagi. Kalau kita terlambat nanti si Hara jadi hilang, Mio. Iya Kak, ayo buruan Kak. Emangnya dia gak kenyang ya makan sebanyak itu? Polisi ya. Hah? Kalian kenapa di bawah? Polisi ya, gawat sekali. Ada boksibu. Hah? Apa itu? Ada mainan, tapi mainan itu bisa memakan manusia. Hah? Mana mungkin sih ada mainan yang bisa makan manusia? Iya, itu benar. Ada bayi Titan Hara sedang digiginya. Sebentar lagi mau dimakan. Tolongin dong. Kamu minta kakak untuk lawan mainan. Kamu mau ngeprank kakak ya? Enggak, aku gak ngeprank. Ini benar nih benar. Kalau gak percaya, coba lihat aja sendiri. Di mana emangnya di mana? Itu dia, ada di taman, kelihatan dari sini. Mana? Mana? Tadi ada. Dia besar sekali, raksasa. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba menghilang? Tuh kan,
Kamu ngeprank kakak kan? Enggak, tadi beneran polisi yo. Ya udah deh, nanti kalau kamu ketemu baru bilang lagi. Soalnya sekarang nggak ada, aku mau kerja dulu. Tapi polisi yo, tolongin dong, baby Hara dalam bahaya. Yuta, kamu jangan main-main lagi, kakak lagi kerja nih. Oh, polisi yo nggak percaya nih Mio, gawat. Tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Ayo, kita coba ambil mobil dulu. Soalnya kalau lari-lari begini takutnya terlambat. Iya kak, ayo kita ambil mobilan di sana kak. Pak Hitoshi, pinjam mobilnya dulu ya. Emangnya Pak Hitoshi dengar, Kak? Tidak mungkin dengar. Oh, kalian tenang aja. Nanti aku bakal kembaliin kok. Oh, boksibunya tadi ada di sana, kan? Dia besar sekali. Terus sekarang kenapa nggak ada? Dia kemana? Oh, ada Cat Burglar. Yuta. Cat Burglar, tadi kamu ada nampak boksibu raksasa nggak di sini? Apa itu? Itu ada mainan yang berwarna merah, terus tengahnya ada kotak. Oh, aku tahu. Tadi dia ada di sana. Dan aku lihat di giginya ada bayi titan. Oh iya, itu baby Hara. Cat Burglar, gimana dong? Aku takut baby Hara nanti digigit. Gimana cara melawannya? Kamu jadi raksasa aja, Yuta. Pir raksasa. Wah, kamu baik sekali, Cat Burglar. Jadinya aku jadi raksasa untuk melawan boksibu itu, kan? Iya, itu benar, Yuta. Kamu ada lihat nggak tadi dia pergi ke arah mana? Dia pergi arah ke sebelah sana, ke arah Yakuza. Oh, kalau gitu aku harus mengejarnya. Iya, Yuta. Semoga berhasil. Iya, Cat Burglar. Terima kasih banyak. Kalau gitu ayo kita pergi, Mio. Iya, Kak. Ayo cepetan, Kak. Cepetan. Jangan sampai kita kehilangan jejaknya, Kak. Iya. Oh, untung ada Cat Burglar. Kalau tidak, aku bingung nih mesti gimana. Iya, Kak. Oh, tapi gak kelihatan lagi, Mio. Dia cepat sekali larinya. Iya, Kak. Di mana ya? Kita harus mencarinya. Oh, aku bingung nih. Boksibu sudah hilang. Oh, kita harus segera menemukannya. Oh, iya. Gimana kalau kita tanyakan sama Paman Yakuza aja, Mio? Tapi, Kak, Paman Yakuza kan pemarah, Kak. Nanti kalau kita kena pukul gimana, Kak? Oh, coba kita tanya dulu deh. Paman Yakuza. Ada nampak raksasa kepala kotak berwarna merah nggak? Oh, ada. Oh, ada. Di mana? Itu, masuk ke dalam sekolah. Di belakang sekolah sana. Oh, terima kasih, Paman. Terima kasih. Iya, sana-sana. Pergi sana. Jangan ganggu di sini. Iya, Paman. Wah, Paman Yakuzanya ternyata baik, Mio. Dia mau kasih tahu kita. Wah, iya, Kak. Berarti di belakang sekolah ya, Kak? Iya, di belakang sekolah. Ayo. Jangan sampai dia banyak makan orang di sana. Di sana kan banyak orang, kan, Mio? Iya, Kak. Tapi di giginya masih ada Hara. Iya, masih ada Hara. Oh, iya. Di giginya kan masih ada Hara. Wah, gawat. Mana dia? Oh, itu dia. Wah, Kakak. Ketemu. Iya, ketemu. Tapi kita parkirnya jauh-jauh aja deh. Jangan dekat-dekat. Nah, di sini aja. Hagi-wagi, ayo. Iya, itu dia. Aku takut sekali. Mio, ayo buruan Mio. Buruan turun. Oh, lihat itu. Di giginya masih ada si Hara. Wah, baby Hara masih ada. Iya. Kita belum terlambat. Yeay, baby Hara masih hidup. Baby Hara masih hidup. Kamu juga mau jadi raksasa ya? Iya, Hagi-wagi. Aku mau jadi raksasa. Kalau gitu, aku kesana dulu ya. Iya, hati-hati ya. Kamu harus kalahkan dia supaya kami bisa tentram. Yuta, kalahkan boksibu. Iya. Baiklah, kalau gitu. Sekarang saatnya aku harus jadi raksasa nih. Boksibu, tunggu aku. Baby Hara, bertahanlah. Nah, aku sudah jadi raksasa sekarang. Hei, kamu. Boksibu. Cepat lepaskan baby Hara. Kalau enggak, aku akan menghancurkanmu. Kamu kan hanya mainan. Kalau mainan dihancurkan, tidak akan berfungsi lagi. Anak-anak tidak akan menyukainya lagi. Boksibu. Oh, kalau gitu, aku akan mulai menyerang. Aku akan menyerang tangannya dulu. Lihat, Mio. Kuku tajam-tajamnya sudah aku hancurkan. Lalu badannya dan per tangannya. Iya, Kak. Hancurkan pernya, Kak. Iya, nih. Aku hancurkan tangannya dan kakinya juga. Yeay, dia sudah hancur. Tangannya sebelah sininya juga, nih. Waduh, kukunya tajam sekali. Kakak Uta, datang. Tolong Hala. Iya, Hara. Bertahanlah. Aku pasti akan menolongmu. Kakak, hancurkan kepalanya, Kak. Iya. Oh, lihat itu. Matanya. Wah, kepalanya sudah hancur, Kak. Tapi matanya masih ada. Iya, nih. Matanya melotot seperti itu. Baiklah, kalau gitu. Aku akan menghancurkan matanya. Dan juga giginya. Rasakan ini. Hiat. Kita buat dia jadi ompong, ya. Iya, Kak. Dia sudah ompong, Kak. Iya, dia sudah ompong. Giginya ompong. Iya, nih. Sekarang lidahnya. Nah, kita hancurkan lidahnya. Yeay, sudah hancur. Baby Hara, dia sudah tidak bisa makan kamu lagi. Nah,
Sekarang mainannya sudah hancur semua nih, sudah hancur. Wah iya, sudah hancur. Bibi Hara, ayo turun. Alah, turun? Alah, udah sampai tanah? Iya, kamu sudah sampai tanah. Kamu sudah selamat, Hara. Udah selamat? Yeay, alah, selamat. Tak jadi dimakan. Wah, berhasil, berhasil. Mainannya semuanya sudah hancur dan Bibi Hara sudah selamat. Aku berhasil membantu Hagiwagi nih. Hagiwagi! Wah, sudah hancur. Pabrik mainan sekarang kembali menjadi aman. Kak Mio, Hara tak jadi digigit, dimamam. Iya, Hara. Kamu selamat, Hara. Ini bilu-bilu apa? Kok Hara tak tahu ya? Oh, itu namanya Hagiwagi. Kamu belum pernah lihat ya? Belum. Hagiwagi itu mainan ya? Iya. Aku datang. Aku sudah kembali seperti semula nih. Aku berhasil. Yuta berhasil. Iya kak, untung Bibi Hara belum dimakan ya. Iya, untung kita berhasil selamatkan Bibi Hara. Aku pikir tadi sudah dimakan. Lihat, mainannya sudah hancur berkeping-keping nih. Iya kak, hancur lebur kak. Hagiwagi, gimana kalau kita main sama-sama? Tapi aku harus kembali sekarang ke pabrik mainan. Oh, sudah mau kembali? Iya, terima kasih ya. Kapan-kapan bertemu lagi. Iya, Hagiwagi. Wah, dia terburu-buru sekali, Mio. Dia sudah pergi. Iya, Kak. Mungkin dia harus membantu teman-temannya yang lain, Kak. Oh, iya juga ya. Kalau gitu, gimana kalau kita pergi main sekarang? Iya, ayo kita main. Baby Hara, ayo kita main ya. Ya, Kakak Uta, ayo main cama-cama. Ayo, kita kembalikan mobilnya dulu. Iya, Kak. Semoga mobilnya nggak lecet-lecet ya. Gawat nih kalau lecet-lecet. Aku nggak ada uang mau ganti nih. Iya, Kak. Makanya jangan ambil mobil sembarangan, Kak. Aduh, malah nabrak Mio. Hati-hati, Kak. Halo, teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Baby Hara, si Celine mana? Tadi Celine bobok. Alah, udah panggil-panggil. Dia tak mau bangun.